tradisional, tradisional ada. Keluarga yang santan jamu ya. Kan untuk isolasi mandiri kemarin. Bagaimana mekanisme pelaporan atau sistem koordinasi antara kelurahan, kemudian puskesmas dengan orang yang terkena, dengan yang bersangkutan terkena namun tanpa gejala kan melaksanakan isolasi mandiri. Apakah sistem yang sini ada Pak Anu? Ada Pak Camat. Camat ya, Pak Camat ya. Ada Pak Wagub, ada Pak Dandret. Jadi untuk isolasi mandiri maka persyaratannya itu tadi sampaikan selain kita tinggal. Terus kebutuhan akan makanannya nanti dari mana untuk melihat situasi dan kondisi orangnya Pak, yang pasien yang tadi. Jadi Pak, pasien yang melaksanakan pasien OTG yang melaksanakan isolasi mandiri di tempat-tempat tertentu di pemukiman dan sebagainya, ini kita upayakan supaya mau pindah ke tempat khusus yang kita sediakan, yang sudah oleh pemerintah ke tempat ini, supaya bisa lebih terlayani, supaya lebih termonitor, kesehatannya lebih terjamin sedemikian rupa gitu. Nah sehingga inilah kebijakan pemerintah yang dilakukan. Contoh hari ini kita menjemput pasien OTG yang mau dipindah ke tempat isolasi yang siap.